Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'ilun Ayuhal hadirun wal hadirat, peserta bahasa Arab Al-Quran, sekarang masih latihan kita dalam surat Kahfi, yaitu mengenai Khidir dan Musa. Ini eh, yang kedua kemarin kan masalah sampan yang dibocorkan atau yang dilubangi. Nah, selanjutnya adalah Amal gulamu lagi. Ini ayatnya, ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Ya memang begitu nak. Coba lihat Al-Qur'an. Ammal fakana abawahu mu'minain. Ya. Di dalam surah Kahfi ya, Amal ghulam. Kemarin amal sapinah. Sekarang wa amal ghulam. Ini pakai wa ya. Uh, pakai wa. Sini. Ada wanya tinggal. Wa amal ghulam. Ada di sini wanya. Uh, jadi wa amal ghulam. Wa ya. Uh, itu. Wa amal ghulam. Hmm. Jadi diatapkan dengan Amma di atas Diataskan atas kan sapinah. Nah, ini di ammal gulam. Jadi wa ammal gulamu wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minain. Nah, sampai di situ dulu ya. Amma artinya amma kemarin ada pun ya. Adapun gulam, apa arti gulam? Anak muda. Ya, anak muda atau budak ya. Di India itu biasa gulam. Ya, gulam. Adapun budak itu. Budak itu diapakannya dulu? Dibunuhnya ya. Hmm. Al-laji, isim mausul. Yang kotalahu. Ini film adi nih. Kotalahu. Mana paelnya kotalah? Kotalah. Kotalahuah. Ayah ya, Fa'ilnya ah, Jadi balik ke ke Khaidir ya. Hmm. Jadi adapun budak laki-laki ataupun uh, anak muda itu yang ah, al-lazi yang telah membunuh dia-dianya Khidir. hu uh ah, ini jadi hu yang ini jadi apa ini? Mana hu? Ah? Oh Uh, maf'ul. Ya, yeah, maf'ul karena bergandeng dengan fi'il. Yeah. Nah, jadi ada pun anak muda yang telah membunuh dianya khair akan anak muda itu. Nah, bagaimana jawab ah, itu maka di sini amma ini untuk tafsiliyah tah. Oh, apa nama sama, sama seperti ada jawab ini ya. Fa-nya ini jawab ini bukan fa Arab huruf atap sama sini wa ammas ini pun gitu juga kan sebelumnya hmm. ah ini wa ammas sapilah ah, fa jawab dari amma itu pakanat sa. karena sapinah muanas kalau ini tidak wa al ulamu ah fakana jadi kana di sini di sini kan dibuat abawa abawahu wow. abawahu pakana wow. abawahu mukmina ini berbeda di atas itu ya sini ini belum belajar abu abun ini kalau abu abu ini ini dalam keadaan marpu ini cuma ada mutafun ilehnya asalnya di sini adalah abuani abuani ya dua ah, orang tua itu maksudnya ah, dihilangkan nunnya ah, disandarkan kepada hu ah, fungsinya jadi apa ini abu Wahu semuanya terdiri dari abu dengan hu fungsinya jadi apa itu itu abu bagaimana ini nampak ini muftaḍah ini mina ini ya ini muftadanya jadi ya hmm. ya kabar ah, muftada dari atau disebut oh, karena karena kan ada ena, ena, ya. hmm. uh. Uh, isim kana namanya itu muftada. kalau ini minain ini hmm. itu uh, kabarnya uh, kabar ya karena tanda baris di atasnya diganti alif dengannya hmm. kalau ini tetap juga marfu ini sudah mansub dia karena jadi kabar karena masuk kana jadi maka adalah orang tuanya, uh, u ini balik ke gulam. Maka adalah kedua orang tuanya, uh, jadi dua ini. Maka adalah ibu bapanya si gulam. Bagaimana? Ah uh, ini kabar. Mukminain, uh, Mukminain itu berarti Mukmin keduanya. Tapi enggak perlu dibuat pula di sini mukminun wa mukminah ah enggak begitu jadi mukminain dua orang mukmin ah. karena mukmin keduanya ah, di sini keterangan tapi Pak Nawawi tidak pakai idea tapi maksudnya ah, ini min uzamai ya ah, uzama ini uzamai ini jamak taksir dari sigat mubalaghah azim karena ada azim Ya, azim. Azim, sangat besar. Kalau dua, azimnya? Uh, azimani. Kalau banyak? Uh. Nah, ini dia. Banyaknya banyak taksir, tapi ada timbangannya sama seperti alim, pakir, balik. Nah, kalau misalnya, kalau syahid, kan sama ini. Kalau bentuk tunggalnya syahid, kalau dua syahidani. Kalau banyaknya, syuhada'a. Ah, coba. Azim. Coba sampaikan tiga. Azim. Uh, uh, Dua. Mani. Azimani. mani? Kalau banyak. Uzama'a. Ah, uzama Uzama'a. Ini dibaca uzama'i karena ada min. Hmm. Itu saja. Kalau bisa uzama'un, bisa uzama'an. Itu tergantung jadi apa dia. Jadi. Begitu juga fakir fakirani fukara, alim alimani ulama, azim azimani uzama, zaim zaimani zuama, balid balinadi balidani bulada. Nah. Jadi itu bentuk jama. Ada penimbangnya. Bisa diterpola dia. Tapi kalau yang lain-lain kadang-kadang tidak terpola jama <tuh> jama taksirnya. Jadi ini maksudnya abawahu mu'minain ini min uzama Ah, min uzamai min uzamai tilkal karyati nah, gitu ya yaitu dari atau bahagian pembesar pembesar jadi orang-orang yang mulia lah orang-orang yang besar maksudnya orang-orang terhormat orang-orang yang baik gitu min uzama atil ah, kal pada negeri itu nah, ini mutab mutab -mulay. Jadi ini jadi muftadanya. Jadi tilkal min uzama itu aslinya. Jadi ini dibelakangkan tilkal min uzama. Tapi dulu kan min uzama. Min uzamai tilkal Begitu kedua ayahnya itu ya. Nah. nah. terus di sini ada dibuat lagi apa bacanya? Berarti kalimat baru is ismul. ah Terus, Ismul, Aba. Aba. Oh, nah. ini kan jelas ini. Ini ah? di menerangkan dia. Terus, Ismul. Abi. Ah, gitu caranya. Ismul Abi. Ismu apa arti Ismu? Nama. Nah, Abi. Ayah. Nah, jadi ini kan dua nih orang tua. Jadi nama ayah itu, nama ayah orang yang si gulam ini. Ah, ini namanya kezibran. Ini namanya ini Kazibran namanya membacanya mungkin Kazibran bisa kujuk Kazubrian Kazu, ah, tapi ini mungkin berat Kazibran Kazibran ah ini nama ayah kalau siapa yang membuat nama anak nanti atau namanya Kazibran ah berarti itu ayah dari orang yang dibunuh oleh oh siapa oleh kidir hmm. tapi dia ulama ini uzama uh, min uzama etil terus ini lagi diatapkan ke ismu ini apa bagaimana bacanya? Wa ismul ummi. Ah ya berarti dan nama ibu itu kan dua ini suami istri. Ah namanya nih sahwa. Ah, nama ibunya namanya sahwa nggak mungkin sihwa nggak tahu lah tapi yang yang jelas namanya mungkin sahwa ini yang itu sihwa nggak mungkin sahwa nah. jadi kalau dibuat pertanyaan ke apa kawan-kawan siapa kedua ibu bapak si gulam yang dibunuh oleh Khidir yo ini sampai itu ini kan pendapat tafsir yang ditulis oleh Nawawi tentu beliau sudah mempelajari pula itu nah, ini gunanya kita belajar tafsir itu jadi sampai bisa detail-detailnya Uh, jadi, ini namanya oh, terus. Bagaimana ya, kedua orang tua ini? Nah, ini kan waktu menerangkan sebelum berpisah. Ini sebelum berpisah, kalau mengenai sampan sudah diterangkannya, ya jadi terbayang oleh kita. Berarti uh, Nabi Musa tentu terdiam, ya, uh, terdiam, dia. Oh, oh gitu, uh, Manggu anggu aja, kira-kira uh, terus. Ah, di sini mana lagi? Ah, ini pahasina. Ah, itu ayatnya enggak? Iya, pahasina. Ah, ya itu pahasina. Pahasina Ah, sampai situ. Terus apa semuanya? Pahasina ayur ayur hiko. Ah, kenapa dibaca ayur hiko? Karena an. Walaupun belajar, belum belajar kita. Jadi asalnya kan yurhiku fil mudari marpu, tapi karena ada an ayur qa, Huma. Nah, ini bergandeng sama fi'il. Nah, bagaimana uh, ayar, uh, bagaimana fahasin ayar hakuma ayar 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 apa ayar Ohuma ahuma tughyanan wa kufran nah, wa kufra ini ada wawnya ke sini wakufra wa kufra ini diatapkan tukeyanan baru itu kufra diatapkan ke nah, Ini keterangannya. Hasina, ini jawab dari Emma". nah, Ini jawabnya juga tapi ini sama juga pak Hasina. Hasina ini film madi nih Fi'il madi kotak keberapa Fi'il madinya ini? Ayo Pah cepat. Pak Hasi, Pak Hasina. Tanya nggak masuk. Hasina saja. Hasina 14. Ya 14. Jadi as asalnya as asli apa asalnya Hasaya. Jadi ya Hasina ya. Ah, pailnya nah langsung Hasina ini arti takut. Ah. maka takut kami. Ah. maka takut kami kata Allah ini ya. Maka khawatir kami gitu. Maka khawatir kami kata Allah. Ayur hiqahuma. Ah bahwa oh, uh, maksudnya menganggap enteng ayahnya, mendurhakai gitu, mendurhakai ayahnya. Sini uh, ada fa'il fa'il dari ayar hiqa ini huwa Hua. Ha, huwa tersembunyi. Uh, jadi ayar ayar hiqa huma nanti akan mendurhakai keduanya. Ai, ini ai tafsir. ini yang pelajaran pokok maka panjang membacanya di sini. tafsir ah Iya. itu fakhafna, ya. Fakhafna, ya. Fakhafna. Ah, ini artinya maka meringankan kami. Ini aslinya adalah apa khifna ya khifna. Jadi khafa ya khafu. Jadi khafa 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 khafu. Uh, terus khafat khafata khifna ya ini. Bisa dia kamu nanti. Maka ini maka kami khawatir. Nah, ini maksudnya menerangkan ini dia menerangkan yar yar ha eh, yar hiqo. Asli, aslinya yarhiku karena adaan maka dia menjadi ayar Uh, Ayar-ayar hikom uh, bahwa durhaka keduanya artinya uh, ini uh, maka kami khawatir ayah mila ayah an uh, akan dibaca karena sama juga karena ada an yah mila filmutari yah milu uh, itu menjadi maful uh, jadi kami khawatir bahwa uh, bahwa menanggung kedua ibu bapaknya yang mukmin, uh, yang ditanggungnya apa nanti? Uh, ini sifat ya mukminain sifat dari walidain uh, sifatnya. Jadi kata Allah, kami khawatir nanti anak itu durhaka kepada keduanya uh, ini yang langsung turianan wa kufra. Uh, ditanggung oleh kedua bapaknya yang mukmin, kedurhakaan dan kekafiran turianan Betoga, toga ini melampaui batas. Tukyanan, ini masdarnya. Tukyanan wa kufran. Jadi, gunanya dibuat itu adalah lima habbatihima lahu. Untuk Ali, ah, kan huruf jar, mahabbah, mencintai. untuk mencintai keduanya. Maksudnya Allah karena sayang kepada kedua ibu bapaknya, diberilah itu. <tuh> Disuruh jadi datanglah si apa membunuhnya uh, untuk sayang kepada keduanya karena nanti anak ini durhaka uh, Wakaria ini apa ini uh, kata bahasa dibaca orang kata Nawawi ada bukan uh, hibna tapi dibaca khafa uh, ya ada seperti ini ada membaca nanti ada kiraat yang membaca khafa ada kiraat yang membaca khifna ah, ini. Berarti banyak uh, pengalaman Ustadz apa itu Nawawi, banyak membaca buku dia. Ah, ya. Ah, di sini pakho pakho apa? Ah, ini apa bacaannya? Kalau kalau ini fi'il madi, coba. Rob Pakho fa rabbaka Baca ketiga-tiganya. Iya kan jadi maf'ul. Kenapa maf'ul? Apakah Fa'il dari ini khafa ini. Khafa kan ini. Ah. Khafa kan huwa. Ah, kalau huwa nanti ini gak berfungsi lagi. Maka ini dibaca Rabbu. Rabbuka. Nah, itu ah. dari khafa ini. Jadi kalau yang sifatnya yang... Ini khafa itu kena... apa? Hah? Arti khafa itu apa? Tapi ini tadi takut. Oh, uh, khauf. Nah, uh, khauf kan, masdarnya itu. Khaufa ya <khafu> khaufan. Uh, ini khidna. Kalau di sini ada yang membaca maksudnya pakhidna ayah uh, milal walidainil mu'minain. Ah, tapi ada juga yang membaca nanti fakhafa uh, rabbuka. Ah, uh, gitu ya. Maka khawatir Tuhan engkau Muhammad. Ah, uh, ini ke Muhammad ceritanya nih. Uh, ah, jadi karena khawatir Tuhan engkau Muhammad, ah, maka disuruhlah Khaydir membunuh gulam itu. Ah. Ay, ah inilah diterangkannya lagi. Maksudnya, ah, ini si almarhum. Maksudnya ini, ah, ini film Adi juga ini, tapi timbangannya Pak Ilah. Bukan, bukan Pu Ilah ya, tapi Pak Ilah. Sama Alima, Pahima. Jadi membaca, ah, ini ini pailnya, Rabbuka, Ah, ini masdarnya. Jadi undang-undang kalau pakai masdar berarti maf'ul dia. Tapi kita belum belajar, kita yang belajar maf'ul biasa. Ini sudah maf'ul mutlak namanya. Kalau dipakai masdarnya. Jadi itu maka di sini kari buka kirahatan. Ah gitu. Jadinya begitu ya. Jadi karihannya itu benci, itu makanya makruh ah, ke, walau karihal kafirun walaupun benci orang yang kafir ah, ya jadi kariha jadi kariha filmade madi rabbuka fa'ilnya kamu dapat nilai kirahatan maful mutlak jadi maksudnya gini maksudnya tidak suka Tuhan engkau Muhammad betul-betul tidak suka maksudnya tidak suka melihat si gulam ini nanti membuat beban sama orang tuanya menjadi masalah gitu karena durhaka ya. Jadi kariha rabbuka kirahatan min ah ini dipakai uh, min ah uh, ini uh, kalau dipakai min ah uh, maunya masdar di sini maka dipakainya man. Man khafa uh, man khafa su'a akibatil umur. Uh, jadi Allah artinya maksudnya benci Allah benci rob engkau Muhammad sebenci-bencinya orang ah yang takut kepada yang dikhawatirkan dia yang orang tadi salah su, su ini jahat jahat akibat urusannya. Hmm. Jadi Allah tidak tidak suka kepada yang seperti itu. Nah, itu yang belum tertangkap oleh Musa sedangkan Khaidir kan di hanya dikemandokan oleh Allah. Hmm. Ah itu maksudnya ya. Oh. Terus ah seperti ini. An, ah, an ini kan sudah berulang-ulang mengataskan fil mudhari. Ah, ini seperti ini. Ah. Kita membacanya ini kita masih ragu apakah yal haku, eh tepat jelas ha haqa karena ada an. Tapi apakah yal haqa, apakah yal hiku, apakah yal huku? Ah, itu yang timbangan tadi. Uh, jadi Terpaksa kita kadang-kadang salah apakah yalhiku? Terpaksa kita lihat ini pola nomor satu kah, pola nomor tiga kah? Nah, tapi ini mungkin daripada ilmadi madinya lahaka yalhaku mungkin ya, karena ada h biasanya itu dipakai. Nah, itu maksudnya apa tadi itu yang definisi yang dipelajari yang sudah pernah juga dipelajari oleh Natalina itu. Nah, jadi itu cuma kita nggak tahu. Um, diberatkan kemana polanya ke situ rumusnya nanti jadi ayal ayal Haqa nah, itu yang untuk sementara kita lihat nanti bisa lihat kamus jadi kamus nanti ditunjukkannya lahakah maka dikasihnya menariknya kalau yal Haku nah, karena kalau sudah masuk masukan maka ayal hakah hmm. jadi akibat kejahatan pekerjaan ini bahwa berhubungan lahik ini arti hubungan ini bersambung terhadap dua ibu bapanya uh, walidain uh, al walidain ini tulisan salah nih mungkin al walidain uh, ini panjang ini enggak begini tulisannya al walidain ini dihapuskan ini uh, yang betulnya a uh, tapi pakai alif di sini jangan bersambung eh, eh, jangan pakai apa dia Iya, pakai alif alwaliden. Ah ya, putus ah, gitu. Jadi khawatir khawatir Allah kejahatan akibat pekerjaan bahwa akan berhubungan atau ber, akibatnya berhubungan dengan kedua ibu bapanya maksiatan atau kufran nah, jadi maksiatan atau kufran jadi nanti dia maksiat durhaka dan juga kafir. Au, oh, atau satu lagi kalau tidak itu, kan ini berarti namanya ai tafsir. Kalau tidak itu dikatakan orang juga yuqalu Pak alima. Apa bacaannya kalau ya ini kan alima karena sudah biasa kita baca tidak ada alama alima jadi setimbangan dengan kariha tadi. Apa bacaannya nih? Ah, ayo. Hmm. Rabbaka, Robbaka, Robbika, Robbuka. Ini fiil madi. Kalau R Baka. ini fiil madi tentu ini fa'ilnya. Fa'alima Robbuka. Kan ini fa'ilnya. Sama uh, ini juga tadi. Mana tadi itu? Aneh khafa rabbuka kariha rabbuka Ah ini juga gitu juga atau dikatakan orang alima rabbuka jadi atau dikatakan orang juga telah mengetahui Tuhan engkau Muhammad nah, ini juga an ya jadi Ayyaka'a, kalau ke bawah hilang ini, tapi kalau tidak ke bawah, bahwa jatuh jatuh siapa tadi eh, si gulam tadi terhadap keduanya kedua ayahnya tadi fil kufri itu satu pendapat au ah, ada lagi di sini kila ada juga orang berpendapat ini kan ini yukalu ah, ini yukalu kalau ini yukalu kan dikatakan orang kalau ini kila, ini sama juga ini dikatakan orang juga, tapi fiil madi dikatakan orang apa? Inna abawaih Ini asalnya kan abu oh, ab, abani menjadi abawai jadinya abawai ini cuma dihilangkan pula nunnya karena disandarkan ke h ke hu. Jadi dua orang ibu bapanya nah, parhan parhan itu senang bihi dengannya anak ayahnya sangat senang kepada anaknya itu ah sangat senang dia tapi ayahnya tentu nggak tahu wahazanan alaih senang dan sedih ah gitu ada senang ini parhan suka wahazanan dan sedih atasnya ah, kapan hina katalah ketika dia terbunuh ketika dia terbunuh tentu mulai senang, uh, mulai tapi waktu dia uh, apa menjadi sedih ketika terbunuh. Nah, tapi kalau sekiranya dia bakal, bakal itu uh, ini filmadi juga ini, tapi berpenyakit. Kalau sekiranya dia lama hidup atau hidup terus atau pokoknya besar dia bakal, uh, bakal ini bakal uh, hidup ya. Nah, lalu sungguh ada. Jadi sungguh ada ada dianya si gulam tadi tihi pada ayahnya. Eh ada si gulam tadi pada si gulam tadi apa? Halak halak halakahuma membinasakan keduanya. Jadi dibinasakannya apanya itu ayahnya itu mungkin dibunuhnya. Falyarda maka redalah si abdu maka redalah seorang hamba dengan keputusan Allah bagi orang mukmin. Nah, jadi Allah relalah seorang hamba supaya dibunuh cek, karena keputusan ketuhan Allah seorang mukmin pada apa yang benci ini kembali lagi yang benci lebih baik baginya daripada keputusan yang ada. Nah, Bima yajib maka pada apa yang mewajibkan dikatakan orang ada lagi nih adalah si budak tadi seorang laki-laki yang kafir. Ah, lisan lagi pencuri, kitalan lagi pembunuh. Ah, paman zalik, wamin zalik, zalik, Oleh karena itu, ah, qatalahu ah, ini, ini, salah ini. Ini apa ini? Oh, qaf qatalahu. Agak apa mah. Qatalahu. Pamin Zalik dari karena demikian Lahu membunuh akannya si gulam tadi si Kidir. Ah, si Kidir dibunuhnya. Ah, wa kana ismuhu, ah, ini isim kana. Ah, Jaysura. Namanya adalah Jesura namanya. Anak si, gula, si gulam tadi Jesura namanya. Ah, itulah uh, keterangan uh, apa tadi? Keterangan wa ammal gulam Nah, ya Jadi itu maka dalam tafsir diajarkan kepada kita ya tapi kalaupun tidak begitu penting yang jelas ini tafsir membantu berarti dapat kisahnya bahwa ada seorang budak ayahnya memang suka juga tapi nanti membuat sedih ya membuat sedih kemudian itu makanya Allah tidak suka melihat uh, anak yang seperti itu malah yang terakhir ada pendapat yang apa tadi itu, yang lebih aneh. Ah, kafiran, ah, menjadi orang ingkar. Ah, sudah selain dari kafiran. Terus lisan, lisan itu lisus pencuri. Ah, sudah itu kitalan, kemudian pembunuh. Oh, jadi nanti kalau sudah besar itu, sedangkan ayahnya begitu taat, ah, maka dibunuh, ya Ya, begini belajarnya dalam bahasa Arab. Jadi, uh, ada pun pelajaran-pelajaran yang lama itu membantu, membantu maksudnya apa yang sudah dapat. Jadi, memang berbeda-beda uh, cara mengajarkannya, tapi dari ustadz seperti ini, yang mengajarkan. Jadi, tapi kalau menimbang itu, makanya enggak uh, beri ustadz apanya itu yang timbangan, yang apa itu yang enam itu. Nanti itu hanya penimbang, tapi menentukan sudah ditanya dulu sebanyak itu kata di dalam bahasa Arab, misalnya kata kerja antara fiil madi, mudari, yang mana bisa ditentukan ke satu, yang mana bisa kedua, yang mana ketiga, yang nggak bisa kalau nggak dilihat kamus gitu. Tapi ada pedoman. Jadi setimbangan ini, setimbangan ini, setimbangan ini, setimbangan ini. Ilahu nafakat. Jadi mesti belajar oh, apa namanya oh ditirulah orang belajar ini mesti ketabahan. Tabah gurunya mengajar, tabah muridnya juga menerima. Allahumma, mari berdoa. Allahumma. Fakimna fiddin. Fakimna Wa bihamdika. Asyadu ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh